ini Brompton S6L Black Edition nih guys. Asli gue merinding banget. Ini sepeda termasuk limited item guys. Halo sobat gue di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel YouTube Alfian Yana Prastia. Nah, kali ini gue mau nge-review sepeda lipat buatan luar negeri guys, buatan London. Ini Brompton S6L Black Edition nih guys. Asli gue merinding banget. Ini sepeda termasuk limited item guys, karena Black Edition itu jarang sih ada orang yang punya ya, karena harganya cukup lumayan, harganya lumayan mahal sih menurut gue. Nah, ini sepeda lipatnya punya temen gue, sahabat gue, saat gue dekat rumah sih, namanya Suryo Prabowo, dipanggilnya kapten, karena kalau gue dia yang paling depan, dia yang mukain jalan. Nah, kenapa temen gue milih Brompton S6L Black Edition? Ini tahun 2000, unit 2019 guys, tapi pemakaiannya 2020 gitu. Nah, ini kenapa dia beli ini, karena dia suka warna hitam dan dia kepengen sepeda tuh full black hitam semua, dari handlebar, terus dari handle rem, grip, handle post, seat post, jok, sampai pelek pun, rims pun, dan si strummer archernya pun dia warna hitam guys. Nah, kalau kalian lihat ini Bromptonnya S6L, karena tipe stangnya tipe S, jadi S6L 6-nya itu internal gearnya 3, giginya ya, upper giginya internal gearnya 3, external gearnya 2, dan di sini handle postnya warnanya hitam guys, hitam glossy. Nah, di sini nih sudah di cutting ya guys, jadi udah di apa namanya, di scotlet, kalau kata bahasa kasar anak-anak sekarang scotlet, tapi bahasa kerennya sih tempered glass ya, jadi di glass, dilapisin pelindung. Di sini tuh warnanya agak hitam metalik guys, jadi pastinya tuh Black Edition itu agak sedikit ngedop dikit doang, ngedap dikit doang gitu. Jadi kelihatannya nih glossy nih. Jadi handle post sini tuh sama frame dia dikasih itu tuh laminating, sorry bahasanya, bahasa kerennya laminating. Dan di sini teman gua yang dia upgrade adalah nih guys. Lampu Cat Eye AMPP 400 dari kata ini guys, jadi lampunya terang banget. Ini jadi ada mode-modenya nih, 1, 2, 3. Nah, dia kedip-kedip itu guys, jadi ada yang fokus aja, ada yang agak redup, terus fokus tapi kedip-kedip. Cakep guys, asli cakep banget. Ini harganya lumayan nih, temen gue beli sekitar 400 ribuan. Terus ada, jadi kalau beli ini harus pakai bracket ya guys, jadi biar masuk ke sepedanya. Jadi bracketnya itu sekitar 100 ribuan. Dan di sini teman gua pakai bannya itu masih bawaan dari Brompton. Si Swalbe racer nih guys. Jadi Swalbe racer itu si gripnya itu enak guys. Jadi kalau kalian lihat tuh gripnya tuh bagus. Nih, gripnya tuh grip buat orang buat touring, yang kalau kalian suka touring sepedanya nih, ini cocok banget, ini cocok banget. Terus shifter dan apa, shifternya jadi satu dengan handle rem ya guys, jadi sabi banget. Terus di sini ada bel, mantap jiwa. Nah, di sini kabel-kabelnya dia pakai jack wire, jadi bawaan dari si Brompton, bawaannya jack wire. Terus ban belakang juga sama, pakai Swalbe racer, dan ini udah jangkrik ya guys, bawaan dari si apa Brompton jangkrik. Untuk hub belakangnya dia pakai strummer archer warna hitam dari Brompton. Terus lampu belakang cat eye, bawaan dari Brompton juga. Lampu, untuk lampu kita kalau gue semalam, sering gue semalam ini guys, jangan lupa pakai lampu ya, karena kalau nggak pakai lampu kasihan lu, apa, bahaya deh, ngeri, apalagi kalau malam-malam kan. Nah, ini mode-modenya nih guys,
Jadi sama kayak temen apa lampunya kayak di rumah gua, kayak si Rock Bros gitu, sama si apa namanya merek-merek lainnya tuh. Jadi banyak sini model-modelnya. Coba kita guys ya guys. Wih, jangkrik guys. Parah. Mantap. Nah, kalau kalian yang lagi nyari sepeda lipat, pengen yang apa bagus ya, maksudnya yang tiga lipatan. Jadi ada tiga, ada banyak sih di Indonesia lokal, ada Trifold, terus ada Pikes, terus 360 katanya udah rakitan di Indonesia ya katanya. Terus ada banyak lagi sih. Tapi kalau mau yang worth it, yang menurut gua yang sepeda masih nyaman, terus harga jualnya juga masih bagus ya, yang nggak turun-turun banget, ya pakai Brompton. Tapi kalau gua biasanya sih kalau gowes, gua pakai sepeda ini kalau gua nyaman jarang gua jual gitu, kecuali gua upgrade ke naik kelas lah gitu, naik ke sepeda ini, sepeda ini, sepeda ini gitu. Nah di sini ada dudukan lampu nih, dudukan si Brompton ini udah ada dudukan buat apa si pompanya, jadi udah bawaannya dapat kayak gini nih guys. Mantap guys, Abi. Untuk krengnya ukuran 50T, dan ini krengnya chainringnya bisa diganti nih. Mau ganti yang ukuran besar atau lebih kecil bisa. Tapi ini udah enak banget. Rantainya juga masih bawaan dari Brompton. Jadi temen gue beli ini nih, nggak ada yang diganti, cuma ditambahin dong lampu depan sama lampu belakang. Tuh, lampu di situ aja. Oke guys, cukup sekian review dari Alfian Yana Prastia. Kalau kalian suka dengan channel YouTube Alfian ini, tolong bantu subscribe ya guys, lalu like, komen di channel, semua channel YouTube gua, konten video gua, terus lalu share ke teman-teman kalian atau saudara kalian yang lagi nyari sepeda lipat ya guys. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa kalau guys pakai masker, pakai helm, dan bawa uang saku ya guys, jangan lupa itu. Oke, terima kasih sahabat gue di seluruh Indonesia. Tonton channel konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.